Juru sebagai juru tera. Kerja sebagai juru tera. Kawal dalam proses. InsyaAllah. Okay. Itu sebuah sikit pasal Diana. Jadi, cerita pasal buku malam ni. In case kalau tak apa. Kalau tak dinyatakan dalam iklan lagi lah. Okay. Buku yang Ana nak bicarakan sikit pada malam ni adalah tajuknya Troubleshooting Process Plan Control. Okay, Troubleshooting Process Plan Control. Ana tak terus tajuk dia kat sini. Okay. Troubleshooting Process Plan Control, A Practical Guide to Avoiding and Correcting Mistakes. Okay, buku ni bunyi macam buku teks kan, yang buku teks pun. Tapi kenapa anak-anak kongsi pasal buku ni pada pertemuan kita yang pertama malam ni? Sebab satunya dia bukan buku teks yang biasa lah. Okay, nanti anak cerita lebih lanjut. Okay, buku ni ditulis oleh Norman P. Lieberman. Okay. Norman, Norman, Norman P. Lieberman lah, Lieberman, Lieberman. So Norman P. Lieberman ni latar belakang sikit lah. Dia mula dia lahir 1943 dan dia mula kerja dalam bidang dalam apa sebagai dalam ni lah kat kilang. Dia mula kerja kat loji 1963, maksudnya umur 20 tahun lah masa tu, umur 20-21 macam tu, dia dah kerja dah. Tapi pada 1974, baru dia kira diri dia bermula dalam bidang kawalan proses ataupun proses control. Sebab pada masa tu baru dia mula bertukar dari seorang field operator, daripada seorang pengendali lapangan pergi masuk ke control room. Jadi panel man. So masa tu baru dia consider diri dia sebagai process control engineer lah. Okay. Cuma itu anggapan diri dia. Cuma bezanya, satu benda yang menarik ni, dia punya persekitaran kerja dia adalah, walaupun dia kiranya apa, kira panel man, non-exec ke apa, tak kisahlah. Dia panel man, tapi dia buat kerja yang macam engineer lain biasanya buat. Benda yang kita expect seorang engineer akan buat. Okay. Tuan akan cerita kemudian lah. Dan dia, okay, tu dia mula jadi process control engineer dan start 1985 ke 83 macam tu, dia dah mula berkongsi dia punya pengalaman kerja dia dalam seminar-seminar. Dan sampai sekarang, umur dia kalau ikut kiraan sepatutnya sekarang ni umur dia dah 78. Buku ni ditulis second edition. Buku ni terbitan kedua ditulis pada 2017. Masa tu umur dia 74. Maksudnya sekarang ni umur dia, setakat ni tak ada cerita lagi dia dah mati ke belum, tapi kita enggak ada hidup lagi. Maksudnya umur dia sekarang 78 lah. Dan dia masih aktif lagi dalam sebagai seorang consultant, sebagai penasihat dalam bidang ni lah, process control. Kat syarikat Process Improvement Engineering, singkatannya PIE, PIE kan. Okay, so itu sedikit pasal dia lah, penulis. Jadi kiranya sebagai apa, 78, maksudnya tolak 20, maksudnya sebagai seorang yang dah meluangkan masa 58 tahun dalam satu-satu bidang tu, kita boleh consider dia dah banyak bergelumang lah dengan benda-benda masalah macam ni, kan? So kenapa buku ni Ana nak share pada malam ni adalah, satu, walaupun tajuk dia macam buku teks, dia ni bukan buku teks pertama dia lah. Dia banyak dah tulis buku teks lain sebelum ni, how to operate process plant equipment, process equipment for green, for small planet dan sebagainya lah. So dia ni dah banyak menulis buku dan dia tak lokek lah berkongsi pengalaman dia. Yang mana dalam tu dia kongsikan dalam buku, walaupun nama dia buku teks, tapi dia bukannya cerita secara formal ataupun secara apa,
Academy. Yes, dia memang cerita bab demi bab, satu topik demi satu topik. Kan? Macam mana nak bezakan pemboleh ubah bergantung dengan pemboleh ubah sendiri, dependent dengan independent variable. Macam mana nak bezakan, macam mana cara nak ukur suhu, tekanan dan sebagainya. Tapi dia punya cerita tu, bukannya cerita secara kosong ataupun teori. Tapi dia cerita berdasarkan pengalaman dia. Ha. Jadi dia daripada buku teks, dia jadi lebih kepada diary. Kalau kita baca dia mula sampai habis lah, dia lebih bersifat kepada diary. Maksudnya contoh, bila dia nak masuk satu bab, cerita pasal cara nak mengukur paras cecair contohnya, dia bukannya cerita kosong je, dia cerita masa tu dia bercerita dalam kelas. Maksudnya ada adalah kampus mana kampus panggil dia buat jadi pensyarah jemputan, dia ceritalah segala benda tu kan. Tapi tapi yang lawaknya dia sempat bagi satu kuliah je, lepas tu fakulti tu singkirkan dia sebab apa yang dia cerita tu tak padan dengan silibus. Okey. Apa yang dia cerita tu tak padan dengan silibus lah kan, sebab siap gaduh lagi dengan budak dalam kelas tu. Contohlah. Jadi itu tema pertama lah sebenarnya yang Ana nak highlightkan dalam buku ni, iaitu satu, buku ni ditulis dengan bukan sahaja ilmu tapi dengan pengalaman dan juga unsur-unsur amali. Maksudnya apa saja yang dicerita ni ada masanya akan bercanggah dengan benda yang kita dah biasa belajar masa kat sekolah, masa kat kampus. Tapi masalahnya benda tu memang dia nampak jadi depan mata dia sendiri. Contoh, contoh dalam satu bab tu cerita pasal biasanya bila kita panaskan sesuatu benda, kita tambah haba kan. Kita tambah haba, sepatutnya tekanan menaik. Tapi sebaliknya masa tu, makin dia panaskan kolam tu, makin dia panaskan turus penyulingan tu, tekanan semakin menurun. Jadi tu dia cerita lah. Masa tu dia memang cerita suasana masa dalam control room tu semua orang kebingungan dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya ada adalah penjelasan yang logik. Sebab contohnya lah kan, maksudnya bila kita dah terlalu panaskan kita punya kolam, bahan-bahan hidrokarbon yang biasanya berat ni dia akan naik dan dia akan menyerap hidrokarbon yang sifatnya lebih ringan. Jadi bila hidrokarbon ni dah diserap, tekanan pun kurang lah sebab less mass kan. Less mass yang ada, dia dah termasuk dalam hidrokarbon yang berat tu. So nampak tekanan menurun lah. Contohnya, sebenarnya ada je. Cuma itu kiranya real gas behavior lah. Yang kita biasa belajar is ideal gas kan. Pressure naik dengan temperature. Tapi kalau ikutkan sebenarnya banyak lagi apa kita belajar, macam apa Z factor, fugacity dan sebagainya kan. Contohnya benda-benda macam tu dia tak sebut, tapi benda tu dia cerita apa yang jadi. So kita sendirilah kena padankan dengan teori sebenarnya. Maksudnya teori yang ada ataupun research yang ada. Satu. Dan yang nak cerita pasal pengalaman dia masuk dalam lecture kan, dia pernah masuk dua kampus, dua-dua kali dia kena tendang lepas syarahan dia yang pertama. Sebab alasannya sama, apa yang dia ajar tak padan dengan syllabus. Padahal benda yang dia cerita tu adalah benda yang dia nampak dengan mata kepala dia sendiri. So kat sini dia membangkitkan satu isu yang biasanya lamalah dah terpendam, lama dibangkitkan, iaitu industri versus akademik. Kan biasanya selalunya akademik ni tempat yang nampak ideal kan, kita segalanya mengikut hukum dan semuanya dalam makmal yang kita sentiasa boleh ramalkan lah hasilnya akan berlaku. Kalau tak berlaku tu, maksudnya kita buat-buat dalam report tu jadi sama jugalah macam buku teks supaya lulus FYP kita kan. Contohlah, okay. jadi macam tu. So bila benda tu tak jadi, bila kita masuk kerja, kita nampak benda tu jadi, kita jadi panik. Sebab selama ni aku tak pernah jumpa pun, ataupun selama ni report kata semuanya ikut buku teks.
Jadi bila jumpa dalam dunia pekerjaan, kita jadi panik. Ha, jadi sebenarnya niat penulis ni adalah supaya benda tu tak datang lah. Ha, so dia cakap, aku bagi tahu siap-siap, benda ni kau tak akan nampak. Ataupun kau akan nampak, depends lah kepada apa yang kita nak cari kan. Ha. Dia cakap siap-siap lah. So dia apa, tak beating around the bush kan. Tak adalah berbasa-basi dan sebagainya. Ha, cuma itulah. Ha, jadi macam dalam setengah keadaan, macam contoh kalau macam kerja dalam bidang Ana sendiri, Ana nampak beberapa pensyarah yang berurusan dengan kami sama ada sebab hantar student dia internship ataupun sebab berjumpa dalam conference, alhamdulillah mereka dah mula beralihlah daripada masalah yang nampak dalam buku teks ni. Maksudnya diorang pun dah mula tahu, okay, sepatutnya industri ni adalah ladang di mana segala teori yang kita buat dekat dalam universiti tu diuji lah supaya nak tahu benda tu menjadi ke tak kan. Bukannya nampak je tak padan sikit terus bermusuh, tak nak lah macam tu. So alhamdulillah, cuma benda tu dia nampak mungkin masa tahun dia 80-an, 90-an lah kot. Sekarang mungkin pensyarah-pensyarah kita dah pun mula menerima hakikat dunia ni tak seindah buku teks dan sebagainya. Okay. Tu pertama. Yang kedua, cara dia bercerita, cara penulis ni bercerita adalah macam Ana sebut tadi, dia bersifat diary. So dia membuatkan kita tak rasa bosan lah nak belajar benda dalam tu. Contohlah, sembang pasal nak naikkan kualiti LPG kan, apa, gas yang kita pasang kat dapur tu kan. Tapi dia cerita masa tu, contohnya dia cerita lah dia pergi masuk control room sebab malam tu bukan giliran dia jumpa anak dia, dia dah bercerai dengan isteri kan. So minggu tu bukan giliran jumpa anak dia, so dia lepak lah dengan fenomen terjumpa masalah ni. So macam dia tak ada rasa apa, tak ada rasa benda tu janggal. Kita rasa macam, oh, kita macam baca sebuah novel. Macam mana? Antum bayangkan kita tengok cerita CSI ataupun kita tengok cerita Numbers ke, macam itulah. And dia ada je masalah hidup dia, tapi sambil-sambil tu dia datanglah kerja kan. Tuan. Kita rasa macam itulah. Sebenarnya dia gambaran pada kita jugalah. Kita pun jalani hidup macam biasa, tapi sambil-sambil tu kita jumpalah masalah kat office. Sounds cliche, tapi itulah. Tapi itulah yang kita boleh nampak. Dan dia ada 28 bab semuanya. 28 bab. Maksudnya dia setiap satu bab tu kadang-kadang ada bab yang bersifat teknikal. Maksudnya dia macam nak cakap dia lah. Ada yang tengok pasal cara mengukur, ada yang cerita pasal cara nak kawal tekanan dalam terus penyulingan dan sebagainya. Dan tapi kadang-kadang dia akan ada beberapa bab yang bersifat existential lah. Macam contoh, satu bab tu bab 22, function of process control engineer contohnya. Dia mengajak kita sebagai pembaca dia mengajak kita sebagai pembaca merenung baliklah function process control engineer, jurutera kawalan proses ni macam mana. Kalau kita nampak, sebab biasanya berdasarkan pengalaman peribadi sendirilah, jurutera kawalan proses ni dia kacukkan banyak bidang. Dia maksudnya dia kena belajar pasal proses, dia kena belajar pasal instrumentation, electrical engineering, dia kena belajar juga pasal ekonomi sikit sebab kita kontrol ni untuk dapat benda yang bersifat menguntungkan lah dan seumpamanya. Dan akhir sekali, straight pada akhir, kata akhir dia, ayat jujur dia lah, safety is not in everybody's hand. Keselamatan sebenarnya bukan tanggungjawab semua orang. Sebenarnya yang bertanggungjawab tentang keselamatan adalah panel operator anda. Habis tu orang lain ni buat apa? Orang lain kerja dia adalah jangan kacau operator. Itu ayat jujur dia lah. Orang lain jangan kacau operator. Lepas tu jangan bagi operator confused.
Kalau kau nak dia bagi kilang selamat, suruh dia bagi kilang selamat. Kalau kau nak kilang untung, kau suruh dia kilang untung. Macam tu je lah. And, so tanggungjawab sebenarnya ulang balik pada operator. Kerja kita jangan kacau kerja dia. Enough said. Tu je lah. So tu je nak kongsi untuk kali ini. Maaf kalau termakan masih lebih. Pulangkan kepada Akmal lah. InsyaAllah. Okay, thank you. Encik Anwar. Atas perkongsian dari buku tadi. Menarik lah. Yang paling menarik bagi saya ialah part industri versus akademisyen. Satu topik yang evergreen lah. Yang kalau kita bawa pergi ke ETP boleh buat gaduh. Kan? Sebab dia macam tak jive antara satu sama lain. Okay, saya buka pada soalan 2 minit lah. Satu soalan. Kalau ada siapa nak tambah ke ataupun nak tanya ke. Kalau ada lah. Ada? Oh, tak. Ana nak tanya je. Ada contoh okay. Buku tu tak? Sebab tak tahulah cara penceritaan Anwar yang macam menarik ke apa. Tapi macam mana buku yang teknikal diceritakan dalam gaya bahasa diary tu? Macam rare lah. Macam kan benda ada, mesti ada jaga-jaga dia kan. Mesti ada terms-terms teknikal dia. Tapi macam mana diceritakan dalam keadaan untuk diary tu? Nak Ana share screen ke? Tunggu sekejap. Ana ada, sebab Ana ada ni dalam bentuk e-book. Tunggu sekejap. Boleh tak? Host disable participant screen sharing. Okay. Host, tolong bagi. Dah boleh ke? Okay. Okay, nampak ke screen sekarang? Tunggu sekejap. Okay, nampak. Ni contoh je lah. Ni Ana share bab pertama lah. So, learning from experience. So, dia cerita benda teknikal. Kalau tengok kat sini kan, pasal cara nak jaga kualiti minyak. Tapi dia cerita sambil ni lah. Kan? My first assignment as a process engineer. Kalau boleh nampak. Dia jaga pasal dia cerita. Dia lebih kepada biografi lah kan, maksudnya dia cerita pengalaman dia tapi sambil tu dia ceritalah dia kerja dekat kilang ni, dia buat apa, jaga proses apa. Macam contoh satu bab sekejap. Okay, macam contoh process control parameter measurement bab 2. Dia ada sebut kat sini, pengalaman pertama sekali. I mentioned in chapter 1 that I was ejected from faculty of Northwestern University after teaching a single class. So dia cerita lah bawah ni, pengalaman dia bercerita dalam kelas kan. Ladies and gentlemen, welcome to Process Control 101. The course is divided into two segments. Dia cerita lah dia punya ayat-ayat apa. Ayat-ayat dia dalam lecture tu kan. So sambil dia bercerita dia punya pengalaman tu, tapi dia cerita dalam secara bertopik ataupun berbab. Macam ada flow. Nampak flow dia kat situ. Tapi sambil tu dia cerita sebenarnya ni lah. Apa yang dia nak sampaikan lah. Kan? Macam mana je. Gitulah. So sebenarnya dan yang lagi best macam contoh kan. Apa? Contoh pasal nak ukur apa? Paras cecair. Tapi dalam terus yang sentiasa berbuih kan. Dia sepatutnya kalau nak ukur paras cecair ni, cecair tu kena stabil, kena sentiasa tenang kan. Tapi kalau berbuih kita tak boleh nampak dia punya bacaan tu sebenarnya kat mana. Jadi sebenarnya apa? Ayat akhir dia apa? So in conclusion, what is the answer? The answer is, there is no answer. But something worth worrying about lah. So maksudnya, dia tak ada nak apa?
berbahasa-basi, dia tak ada nak kata teknikal ke apa. Kalau benda tu tak ada jawapan, kita kena ngakulah tak ada jawapan lah, macam tu. Tapi dia cakap je, saya lah, it is something worth worrying about. Okay, kau kena risaulah pasal benda ni. Sebab dan dia memang cakap lah, walaupun dah kerja sampai apa, berpuluh-puluh tahun, dia tak pernah pun usik simulator. Sebab dia ni jenis yang practical guy lah. Maksudnya kalau dia nak tahu, contohnya terus apa, kolom tu panas dekat mana, dia akan panjat tangga, lepas tu cucuk termometer satu demi satu tingkat. Okay, tu memang cara yang sangat bahaya. Tapi dia cara, style dia macam tu lah. Which is dia cucuk termometer satu demi satu tingkat tu boleh tahu, okay, dekat tingkat ni baru suhu paling senang nak berubah. So dia install lah termometer kat situ. Lepas tu sambung kat DCS. Okay, terima kasih. Macam tu lah. Publisher nah, siapa publisher? Wiley. Tahun? Yang ni edisi 2017. Second edition. Setakat ni yang ni yang latest lah. Troubleshooting Process Plan Control. Ni cover dia. Tapi buku ni tak pernah dibaca masa belajar degree lo. Tak pernah. Rasa dia macam ni. Dia macam ni yang pasal apa kan, sebab Kak Ia kan duduk dalam education juga kan, dan dalam bahagian penerbitan juga. So macam memang actually kat overseas lah, overseas semua memang diorang ada, diorang ada je yang menerbitkan buku. Yang ni memang buku textbook. Okay, so yang textbook tu yang semua orang akan baca benda tu, dan kita memang takkan terfikir pun yang akan ada tak buku macam ni. Okay, tapi macam macam Kak Ida macam biasa apa tengok manuskrip, actually memang ada macam ni. Nama dia nama dia karya ilmiah umum nama dia. Okay, dia bukan textbook. Dia karya ilmiah umum. Maksudnya dia berbentuk macam teknikal, tapi dia lebih kepada dia punya gaya penceritaan dia lebih in explaining, ataupun dia macam berbentuk journal macam tu. Actually memang ada. Memang kalau kata dalam kalau publisher-publisher overseas, Miss Wiley ke ataupun yang lain ke, memang ada. Cuma banyak ke tak banyak lah yang diproduce, maksudnya yang diterbitkan. Sebab karya berbentuk macam ni, dia dalam liga lah, liga apa, liga penerbit-penerbit ni kan, dia macam ada some ranking juga. Macam apa, orang pergi conference juga. Macam kalau kita publish paper Q1, Q2, Q3 ni kan, kat journal lah apa semua tu. Sama lah juga dalam penerbitan ni, terbitan. Sama juga. Macam ada orang dia macam petikaikan kenapa kenapa publisher yang sepatutnya buat buku teks terbitkan karya macam ni. Tapi sebenarnya diperlukan juga, sebab ada dan buku macam ni tak dijadikan textbook. Okay, so macam maknanya kalau siapa yang jumpa, jumpalah. Dan obviously pula dia memang suka buat strategi letak tajuk buku, walaupun buku tu buku macam sebenarnya karya ilmiah umum, contoh buku hasil kajian PhD ke apa ke, tapi dia letak tajuk dia tu sangat macam tak menggambarkan tau. Macam ni lah, contoh macam ni, Troubleshooting Process Plan Control, A Practical Guide to Avoiding. Bunyi macam buku teks, tapi sebenarnya dia bukan buku teks. Kalau kita tengok, kalau Kak Ida tengok lah buku ni pun memang dah tahu dah ni bukan buku teks. So kalau buku teks dia, tajuk dia lain lah, dia ada tajuk lain. Lepas tu, then one more lah, sebab kan tadi kata industry versus academic kan. Okay. Dia sama jugalah macam apa orang belajar grad sebab nak jadi engineer, atau dia belajar sebab nak grad je. Beza kan? Maksudnya orang belajar sebab nak exam je, nak lulus exam, ataupun orang belajar sebab nak jadi engineer yang baik. Beza. Sama juga lecturer sebenarnya. Ada lecturer, dia memang ajar sebab dia nak ajar student dia
untuk jadi engineer. So of course dia akan keluarkanlah semua research-research dia yang dia pernah buat apa semua kan. So this is one of orang kata is a good orang kata good educator lah. Sebab dia memang betul-betul nak student ke ataupun orang yang jadi engineer to be a good engineer. Tapi ada juga lecturer yang dia bekerja secara lecturer sebab dia nak bekerja dan dia setakat nak bekerja dan dapat gaji dan dapat bersemadia dan prof. So dia beza kat situ. So mungkin yang adik-adik mungkin rasa macam tak best tu sebab lack of industry experience yang mungkin lecturer tak cerita kan, sebab rasa macam oh diorang ni mesti tak banyak sangat experience industry, that's why tak sebenarnya lecturer-lecturer ni dia memang akan sentiasa involve dengan apa orang kata research-research kat industri ke ataupun research yang mana kadang-kadang permasalahan tu sebenarnya berlaku kat industri dan sometimes bertahun-tahun permasalahan tu kat industri tak solve. Dia tak solve lagi kan. So mungkin yang untuk pakcik ni, pakcik Norman ni, dia macam dia pun seorang yang praktikal, mungkin daripada industri betul kan. So selalunya orang yang macam dari industri yang dah lama, lepas tu dia jadi educator, dia memang akan cerita tentang experience dia. Of course lah kan, sebab dia nak orang yang lahir tu, maksudnya yang produce tu akan jadi engineer yang baik. So, tak apa, berbezalah dengan apa lecturer yang memang dia bukanlah daripada industri tapi dia pun buat research. Dan sebenarnya praktis yang baik adalah lecturer tu dia akan cerita apakah kesan-kesan dia. Macam kalau buat macam ni apa kesan dia, apa macam ni. Ataupun dia akan bercerita tentang mungkin report-report analisis yang current ataupun yang pernah berlaku kan. Itu adalah reaction yang baik, yang macam means tu adalah something yang lain lah kan. Okay. So itu guideline-nya ni lah. That's point. Okay, terima kasih. So saya sebagai moderator kena cut sikit sebab okay, minta maaf eh. Okay, terima kasih untuk pada Abang Anwar atas buku tadi lah. Yang menarik lah. Kalau jumpa buku macam tu untuk programming, beritahu saya lah. Saya nak tengah belajar programming ni. Okay. Okay, seterusnya kita bergerak pada pembentang kedua lah. Pada saudari Kun Afiqing. Okay, the floor is yours. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih untuk yang ada hari ini. Selalu sesi suri membaca dia agak relax sebab ni first time buat yang melibatkan semua orang. Jadinya mungkin agak awkward, tapi saya mengalu-alukan, maksudnya soalan tu dia boleh datang waktu bila-bila pun tak apa. Sebab kalau selalunya kalau yang time sesi suri membaca tu discussion tu lagi panjang lah. But it's okay. Saya akan kongsikan buku Tabiat Kediktatoran dan Keruduman Perhambaan oleh Abdul Rahman Al-Kawakibi. Abdul Rahman Al-Kawakibi ni lahir tahun 1854 hingga 1902. So boleh kata abad yang berbeza daripada kita. Dan beliau seorang dalam tulisannya ada dua yang famous. Satu Umul Qura, yang kedua Tabiat Kediktatoran ni. Dan apa yang saya nak kongsi adalah yang bahagian awal lah, sebab belum berkesempatan nak habiskan buku ni. Tapi dia satu bacaan yang sangat bagus untuk dibincangkan. Sebabnya apa yang ditulis pada sekitar 100 tahun lebih dahulu berlaku juga sekarang ni dan akan terus berlaku pada masa yang akan datang lah. Okay, persoalan dalam Abdul Rahman Al-Kawakibi ni adalah mengapakah dictatorship tu berlaku di satu-satu tempat? Kenapa dia berterusan? Kenapa dia tidak berhenti? Apakah dia punya ciri-ciri dictatorship tu?
dan juga apakah kesan-kesannya. Dalam buku ni dia membahagikan beberapa bab, ya. Apakah itu kediktatoran, lepas tu kesan, dictatorship dan agama, dictatorship dan ilmu, dictatorship dan kemuliaan, harta benda, dictatorship kepada akhlak, pendidikan, kemajuan dan cara untuk keluar daripada kediktatoran. So dia banyak banyak aspek kesan kediktatoran tu yang disentuh oleh penulis, dan buku ni ditulis dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makassar Institute Malaysia. Okey, apakah itu kediktatoran? Secara umumnya kita akan orang akan guna dictatorship adalah kediktatoran dalam pemerintahan. Maksudnya dia menggunakan kuasa mutlak. Tapi ada juga bahagian yang mana kediktatoran tu berlaku terhadap diri sendiri. So yang tu bahagian tu yang pertama, kediktatoran terhadap diri sendiri, tetapi yang banyak diterangkan dalam buku ni adalah kediktatoran pemerintahan. At what point dictatorship happen? Yang tu adalah soalan yang kita kena tanya, sebab waktu bila kuasa mutlak tu berlaku? Adakah apabila seorang pemimpin tu dia tidak mendengar daripada stakeholders dia, ataupun adakah dia tidak mempunyai dia tidak melakukan syura, ataupun adakah dia tidak mendengar penasihat-penasihat dia, ataupun di sini wujud apa satu ruang yang penting terhadap siapa yang berada di keliling pemerintah tersebut untuk memastikan bahawa apa yang ada dekat lapangan, di ground, sampai kepada pemimpin. Sebabnya adalah dictatorship ni berlaku apabila pemerintah ni dia menguruskan banyak resources, ya. Apabila pemerintahan itu tidak mampu untuk menguruskan sumber-sumber dengan betul, disebabkan banyak faktor, kesan dia terhadap rakyat adalah sangat besar. Yang tu kita kena clear. Dan apabila pemerintah itu tidak boleh di question, tidak boleh dipersoalkan, yang tu pun akan menimbulkan lebih banyak masalah. Dan apabila pemerintah itu tidak boleh diperbetulkan, dia macam Abdul Rahman Kawakibi ni menegaskan bahawa tugas pemerintah adalah sebagai pelaksana. Maksudnya pengurusan sumber tu pemerintah melaksanakan dengan syarat dia tahu secara jelas apa yang rakyat perlukan, dan maksudnya disconnection shouldn't happen. Tapi of course this is like the ideal case. Dictatorship happen apabila maksudnya pemerintah tu dia melakukan keputusan tanpa mengambil kira apa yang berlaku pada dia punya stakeholder, pihak-pihak berkepentingan, yang mana sepatutnya rakyat, sebab dia dipilih oleh rakyat. Dan disebabkan itu kesan dia banyak. Contohnya yang pertama adalah kemiskinan. Kita ambil contoh, dia boleh relate dengan buku Idea-Idea Pembangunan Orang Melayu oleh Shahruddin Ma'ruf. Pada zaman pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, contohnya dia satu period yang sangat panjang. Dia ada waktu yang peak dan waktu yang menurun. Waktu yang menurun tu adalah apabila rakyat dia rasa give up. Dia rasa tak ada guna nak bekerja, sebab kan kalau dia bekerja duit dia dirampas oleh raja. Kesan dia terhadap kesan kediktatoran terhadap ekonomi, terhadap maksud daya rakyat untuk bekerja tu sangat besar. Apabila rakyat mula rasa bahawa apa yang dia buat tu tidak berkesan, maksudnya undang-undang tidak berkesan, dia rasa hak dia tu tiada, tidak dipelihara oleh pemerintah, that is dictatorship, dan itu akan menyebabkan kesan yang lebih banyak. Dan perlu diingat bahawa dictatorship juga berlaku apabila pemerintah ini ditegakkan oleh orang agama. Maksudnya bukan agama Islam je, tapi dia banyak contoh agama-agama lain juga. Dan benda itu berlakulah. Maksudnya oleh pemerintah, dan kediktatoran politik dan kediktatoran agama tu dia berlaku pada masa yang sama. Dan contohnya kesan terhadap ekonomi,
Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kesan terhadap ilmu lah. Perkembangan ilmu yang mengkritik pemerintah, dia ada sekatan-sekatan dia. Dan Abdul Rahman Al-Kawakibi dia kritikal lah bagi contohnya ayat tentang Uli Amri. Penerangan maksud Uli Amri itu adalah bukan sahaja maksudnya takwa yang takwa beribadat, tapi takwa dalam melakukan kerjaan. Pemimpin yang bertakwa tu dia, it means that orang yang telus, orang yang bebas rasuah, orang yang melakukan pekerjaan dia dengan sebaiknya lah. Yang tu kadang-kadang orang twist. Kadang kita cakap pemimpin tu tak apalah, dia ada sembahyang cukup apa tu. But the main job is to make sure that this pengurusan sumber kuasa dan sebagainya tu berlaku dengan baik. Sebab dia perlu melindungi hak orang yang lebih ramai. So dan kritikan Abdul Rahman Al-Kawakibi ni menyebabkan dia tu banyak mendapat disiksa tu in a way, maksudnya suara dia terhad, tapi penulisan dia sangat-sangat bermakna sebab dia mengkritik apa yang berlaku dalam pemerintahan pada ketika itu. Dan last sekali adalah mungkin persoalan yang kita akan rasa kenapa setengah orang dia akan suka tengok macam katakan pemerintahan daripada barat yang terbaik. Tapi Abdul Rahman Al-Kawakibi ni dia jenis yang banyak travel dan dia sangat reseptif dengan dia sangat kritikal, maksudnya dia mengajak kita berfikir. Dia bukanlah pasal barat yang terbaik ataupun timur yang terbaik, tapi dekat mana pun kita duduk, kita kena figure out apa yang terbaik untuk konteks kita tu. Dan dia tidak semudah ambil dan buat. Dia macam tu. Kita kena fikir sebab di setiap tempat dia ada culture, dia ada pelbagai elemen yang menentukan sama ada sistem pemerintahan tu berkesan ataupun tidak. Dan kebolehan untuk belajar best practices daripada mana-mana pihak, yang tu akan, itu adalah aset lah kepada mana-mana pemerintah sekalipun. Okay. Okay, terima kasih pada saudari Rufin atas ulasan buku tadi. Itu Tabiat Kediktatoran dan Keruduman Perhambaan daripada Syekh Abdul Rahman Al-Kawakibi. Point conclusion tu memang satu persoalan yang menarik lah untuk kita fikirkan bersama, sebab tak semua macam dia, tak semua keadaan tu dia terpakai, tak semua sistem, kan? Satu sistem tu does not fit all punya environment lah. Ada verb, ada proverb daripada English. Saya lupa lah dia punya proverb tu. Maksudnya satu solusi tu takkan terbaik untuk semua. Dia bergantung pada keadaan semasa itulah. And kena sesuaikan dengan macam mana and macam mana situasi ataupun environment pada waktu itulah. Okay, sebelum kita mulakan, saya open lah kepada siapa yang nak tambah sebab ada masa lebih untuk allocation ni, dia habis awal. Okay. Okay, ada siapa nak tambah ataupun nak melontarkan persoalan ke? Okay. Kita ada improv senior-senior ni. Topiknya agak berat sikit kepala nak fikir. Okay. Malam-malam kita pasal detektor kan. Tebal ke buku tu, Kin? Tak tebal pun. Okey lah. It's nice. Dalam 200 muka surat lebih. Sebab cara Kin macam berat lah. Memang nampak berat lah. Bergaya bahasa dia pun. Apa panggil tu? Bukan santai lah. Maknanya gaya bahasa dia tu macam buku fikrah punya style lah. Dari satu segi tapi dia tu, dia bukan berat yang ni, dia macam bila kita baca tu kita kena fikir sebab kita nak relate dengan keadaan sekarang, tapi which is very relatable. Dia yalah, dia bukanlah buku yang macam kena cari apa kamus, tak ayat dia sangat bagus sebenarnya. Sorry kalau Kak miss the point lah, tapi latar penceritaan tu, maknanya terbitan dia tahun berapa sebenarnya? Latar penceritaan dan terbitan. Sekejap. Saya tak ingat. Tapi dia
umur Abdul Rahmat Kawakibi ni 1854 sampai 1902. So range tu lah. Okay. Thank you. Okay, ada lagi nak tambah apa-apa ataupun nak bagi ulasan juga ke daripada pandangan peribadi pun boleh juga. Silakan. Mungkin ada yang dah baca ke buku ni. Tak ada Mungkin apa Akmah tambah sikit Boleh. Ada masa lagi. Ini Abdul Rahmat Kawakibi ni sering dikaitkan dengan Ibn Khaldun yang menulis buku Al-Muqaddimah. Dalam Al-Muqaddimah dia ada satu part yang Ibn Khaldun menulis tentang kezaliman membawa kepada keruntuhan tamadun. Antara ayat dia, perlu diketahui bahawa kezaliman terhadap harta rakyat akan membunuh cita-cita mereka untuk mencari dan memiliki harta. Waktu itu, rakyat merasakan bahawa cita-cita mereka telah dirampas. Apabila cita-cita mereka untuk mencari dan memiliki harta musnah, rakyat sudah tidak mahu lagi berusaha untuk memperoleh apa-apa. Keengganan rakyat untuk berusaha berkadar langsung dengan sebesar mana kezaliman tersebut berlaku. Apabila kezaliman terhadap rakyat, harta rakyat berlaku dalam skala besar dan meliputi seluruh mata pencarian, keengganan mereka bekerja juga begitu. Disebabkan oleh cita-cita mereka, semuanya musnah sekaligus. Sekiranya kezaliman ke atas harta mereka berlaku dalam skala kecil, maka keengganan mereka bekerja akan berkadar dengan skala tersebut. Kesejahteraan sebuah tamadun serta kemakmuran ekonominya bergantung kepada produktiviti dan usaha rakyat dalam semua arah demi kepentingan mereka sendiri. Apabila rakyat tidak lagi berusaha untuk mencari nafkah hidup mereka dan menghentikan semua pekerjaan, maka ini akan menjadikan ekonomi sebuah tamadun ataupun negara merosak dan memburukkan keadaan. Jadinya, sebab tu mungkin kalau kita tengok ada setengah negara macam di Afrika, corruption dia satu benda yang besar. Tapi apabila benda tu berlaku dalam tempoh yang sangat lama, dia jadi ke orang yang nak resist benda tu pun benda tu berkadar langsung tak? Dia nak react lebih-lebih pun. Juga macam lekuk pula, macam rakyat dah give up lah bila zalim macam tu, macam sekarang lah Malaysia. In a way. Sebab tu banyak mental health naik lah. Contoh. Dia tapi adalah point. Buku tu bukanlah dia macam nak tunjuk masalah ataupun polemik all the time. Bila di hujung tu banyak, maksudnya perlu ada peranan orang yang membetulkan kata pemimpin yang berkuasa mutlak tu. Dengan apa cara sekalipun lah, maksudnya golongan intelektual, orang yang perlu sedar bahawa benda yang salah tu adalah salah dan it needs to be corrected lah. Rasanya kita boleh relate dengan North Korea kot rasanya. Dictatorship. Kita boleh tengok macam mana cara hidup orang North Korea. Kalau kita tengok macam mana dia punya ekonomi dia, pembangunan dia di negara North Korea. Kat situ kita boleh nampak lah kesan-kesan dictatorship ni. Itu yang saya nampak. Tapi kadang bagi saya dictatorship ni dia applicable juga bergantung kepada negara tu sendiri lah. Sebab kalau kita tengok contoh macam North Korea betul macam Kak Inah kata tadi. Dan kita tengok Rusia pun rakyat terima pemimpin dictator tu sendiri. Based on apa pun bacaan saya lah dan pengamatan. Dia okay with it dan diorang macam tak rebel. Tapi tak tahulah in reality dekat sana ada gerakan melawan underground ke and so on. Tapi bila mana dictator tu dibuat ataupun dilaksanakan di sana, they can be okay dengan tu lah. Maybe in terms of kita kena define balik lah. Dictator tu maybe bila kita dengar tu, dictator tu nampak macam dah negatif terus. Tapi sebenarnya ada je dictator tu yang dari segi positif. Maksudnya dia gunakan, dia tahu dia nak buat benda baik tapi dia ada kuasa, so dia cuba dalam mana yang dia boleh kontrol tu untuk
buat apa yang dia biasa patutlah, benda yang betul lah. Itu apa yang saya pernah baca lah. Tak silapnya dalam buku tajuk politik untuk pemula daripada Aiman Rashid Dawa. Saya boleh dapatkan lah daripada itu. Okay. Apa? So, terima kasih lah. Tak ada kucing lah untuk ni, untuk tulisan buku tadi. Okay, so kita teruskan kepada pembentang seterusnya. Saya persilakan Dr. Kak Aida. Aida, the floor is yours. Selain itu, kalau ada apa-apa, siapa penonton nak komen ke, nak tambah apa-apa dalam ruangan chat, dipersilakanlah. Okay. Kita nak menggalakkan active participation. Kak Aida, ada Kak Aida? Maaf eh. Ah ya boleh. Nak tanya sebelum sebelum proceed. Buku tadi tu tahun bila? Tahun-tahun tahun dia ditulis ataupun publish. Okey, kita tunggu pembentang cakap. Sekejap eh, Abang Mai, saya nak kena check. Tapi it should be penghujung abad 19. Penghujung abad 19. Alright. Cuma yang menariknya, Hasan al-Banna, antara yang mencetuskan Hasan al-Banna untuk memulakan Ikhwanul Muslimin tu adalah idea Abdul Rahman Al-Kawakibi ni lah. Lagi satu, penulis tu asal daripada mana? Di Aleppo, Syria. Nah, Syria. Ha. Okay, no wonder lah. Ya, yeah, of course lah kita kena faham juga dia punya latar belakang dia tu. Tempat Syria ni dia satu tempat yang banyak peristiwa berlaku kat situ. Ha. So of course yang tu mungkin pencetus kenapa idea dia macam tu. So tapi nampaknya Kak Aida macam BRB sekejap. Okay, dia BRB sekejap. So kita teruskan dengan next lah. Okay, Kak Ina. Boleh teruskan Kak Ina? Okay, so hari ni nak discuss sikit pasal this buku. One Small Step Can Change Your Life, The Kaizen Way. Buku ni ditulis oleh Robert Maurer. Beliau adalah seorang psychologist daripada University of California, LA. So, okay, basically, Kaizen ni, kalau siapa yang bekerja dalam dengan company Jepun, Kaizen ni adalah satu yang sangat common. Kalau sebut je Kaizen, semua orang tahu. Siapa yang kerja company Jepun, semua orang tahu. Tapi at first saya pun beli buku ni sebab di Kinokuniya lah, di buku, kedai buku yang Kinokuniya. Which is, I thought this is from Japan. Dia punya apa gaya penceritaan tu, apa kaedah tu daripada Japan. Sebenarnya bila baca, buku ni dia sebenarnya kaedah ini bermula daripada tahun 1940-an sebelum Perang Dunia Kedua, di mana pada masa Great Depression di Amerika, pada masa tu Nazi Germany mengalahkan France, dan benda ni Amerika ni adalah sekutu France pada masa itu. So bila France jatuh di tangan Nazi Germany, dan dia menimbulkan satu supply untuk military itu semakin meningkat. Sebabnya sebagai alliance, Amerika ni sebagai sekutu pada France, so disebabkan kejatuhan ini, dan dia mula untuk mula produce military punya apa, equipment military dengan lebih banyak.
So untuk mencapai target equipment military ni, kerajaan Amerika pada masa itu dia mencipta satu kumpulan ni. Kumpulan ni dia namakan Training Within Industry, satu course. Dia Training Within Industry, which dia propose satu konsep. Kita improve small things but continuously. This is the base concept of Kaizen sebenarnya. So bila kiranya originally is from America, tapi macam mana dia masuk ke Jepun ialah bila Jepun diserang dan selepas Perang Dunia Kedua, Jepun punya business dan untuk business apa, untuk ekonomi tidak berapa bagus pada masa itu, dan orang Amerika datang ke Jepun, pergi ke Jepun dan membawa konsep ini dalam pergi ke Jepun untuk membantu ekonomi orang Jepun pada masa itu. So orang Jepun pada masa itu menerima konsep ini dan mereka mula mengamalkan continuous improvement ni, small things, yang small improvement, sampaikan mereka serap dalam culture orang Jepun. Walaupun orang Amerika sendiri, dia dah tinggalkan amalan ni selepas perang tu habis. Selepas dia dah apa, Perang Dunia Kedua tu habis, dia dah stop. Tapi orang Jepun daripada zaman selepas Perang Dunia Kedua sampai sekarang, even sampai sekarang saya kerja company Jepun, saya masih amalkan konsep ini. Which is, nak ceritanya, in conclusion for this history, dia datang daripada Amerika, dibawa ke Jepun, dan bila dibawa ke Jepun, Jepun rebranding nama course ni jadi Kaizen. So this untuk history dia. And then this concept dia sangat senang, which is small things satu, number two is continuous improvement. So macam mana konsep ni dia boleh menjadikan Jepun sebuah company apa, negara yang maju dalam apa, industri manufacturing dan sebagainya, which is macam mana dia berfungsi. Kalau ini dia pergi ke sains, biologi sikit. Dalam otak kita ada satu bahagian otak dinamakan amigdala. Amigdala ni salah satu dia punya peranan dia ialah fight or flight. Ini adalah semua mamat ada this this function dalam badan kita, dalam otak kita. Ada semua mamat ada dalam ada benda ni, which is fight or flight, lawan atau lari. Lawan atau lari. So ini adalah satu tindak balas automatik ya. Dalam badan, dalam otak kita ada satu alert button. Kalau dari kita berdepan dengan sesuatu yang menakutkan ataupun kita rasa kena attack, so tindak balas ni akan berlaku dengan sendirinya lah. So macam mana konsep Kaizen ni dia berfungsi ialah bila dia akan introduce satu perasaan takut dalam diri manusia. Bila kita berada dalam satu keadaan environment yang menakutkan, dia akan block segala function lain, apa, analysis, problem creativity, problem solving, semua tu dia akan block. Dan dia akan terus bertindak untuk lari ataupun lawan. Itu dia punya basic tu lah. Dan disebabkan kenapa kita dah ada satu sistem alert dalam badan kita, so macam mana kita nak manage kita punya changes. Okay. Maksudnya kalau let's say kita tiba-tiba nak berubah, contohnya bila kita nak berubah, kita nak buat sesuatu yang baru, akan ada perasaan fear tu, ketakutan tu akan datang. So bila ada ketakutan untuk kita jadi lebih kreatif ataupun untuk kita teruskan, sebab dia ada macam satu defense system kat situ. So disebabkan itu kenapa kita kena follow this Kaizen concept, sebab kita akan, konsep dia tadi ialah first small things, second is continuous. So bila kita kita apply this to this concept, kita akan
bypass the fear so that kita punya otak berfungsi dengan lebih baik. Kita punya creativity, kita punya all the human punya function yang kena block tadi disebabkan kita bypass, kita buat benda tu kecil-kecil, dia bypass this fear. So bila dia bypass this fear, then kita akan dapat dia punya kesan dia dan kita boleh teruskan aktiviti tu dengan tanpa ada sebarang block ataupun alert kat situ. Itulah konsep dia situ. So sebenarnya buku ni dia ada 8 chapter. Dia ada 8 chapter. Tapi the rest of the chapter sebenarnya adalah 6 konsep macam mana kita nak apply this Kaizen. Yang pertama ialah first step ialah, bukan first step lah, dia macam ada 6 konsep. So kita boleh pilih lah, kita boleh guna apply this Kaizen ni. Yang pertama kita ask small question. Yang ini berguna bila kita kita nak creativity dalam, kita nak cipta satu creativity ataupun kita nak buat satu aktiviti memerlukan otak kita menjadi lebih kreatif. So kita ask small question. So let's say kalau kita ask big question, dia terus block sebab ada fear dekat situ. Dia terus block. So kita tak boleh nak berfikir benda-benda yang kreatif kat situ. So bila kita ask small question, then dia akan bypass the fear dan kita, otak kita akan berjalan macam biasa. Dan kat situ bila baru kita akan create kita dapatkan hasil daripada creativity tu daripada small question tu. Dia macam tu lah, nak cerita panjang tapi ada banyak lagi. Dan benda ni juga kita boleh apply small question ni bila kita nak store something inside our mind lah. Macam kita nak remember something, kita remember small thing dulu. Jadi kita remember dan continuously remember that small thing, dia akan terus melekat dalam kita punya brain. Ada nama tu, hippocampus tu, tempat kita store memory tu lah, dekat situ dia tulis. Tapi itu one of the thing. Then when it comes to question, don't ask toxic question. Jangan ask toxic question macam kenapa saya tak boleh buat ni, kenapa, jangan. So kita kena tune that question into positive question lah, so that kita tak dapat impact yang negatif lah. Kalau kita tanya soalan toxic, dia akan lead to another negativity lah kat situ. So okay, I think done for that one. Number two, think, I will move to number two, think small thoughts. So think small thoughts ni more to the emphasis on mind sculpturing. Apa? Sculpture tu apa bahasa Melayu? Okay minda. Mind sculpturing, which is dekat sini dia bagi satu contoh, seorang perenang Olimpik bernama Michael Phelps. Dia perenang Olimpik. Macam mana cara dia menggunakan think small thoughts ni? Ialah dengan minda apa? Mind sculpture tu, dengan dia buat, dia bayangkan dia punya rehearsal berenang tu dalam minda. Kiranya bila kita nak buat sesuatu task, tak semestinya kita terus hari ni nak buat, okey hari nak buat, terus buat esok. Tak, dia macam bila kita nak buat sesuatu, benda tu maybe kita nak buat next week, kita boleh bayangkan dulu dalam minda kita mesti nak buat semua and everything, then benda tu akan membantu kita untuk menjalankan task yang sebenar pada hari yang sepatutnya lah. So, yang berlaku kepada perenang Olimpik ni, dia sentiasa train minda dia. Dia praktis berenang menggunakan minda. So bila the actual day, bila dia kena compete ke Olimpik tu, unfortunately, dia punya goggle dia jadi masuk air. So benda tu akan mengacau lah, dia akan mengganggu dia punya kelajuan untuk berenang. Tapi disebabkan dia mengamalkan this mind sculpturing, dia dah praktis dekat dalam minda dia walaupun tak actual. Otak dia tu dah menghantar message ke masa, exactly sama macam kita actual berenang macam tu lah. So benda ni menjadikan dia mendapat pingat lah masa Olimpik pada tahun tu, Olimpik Beijing masa ni. So this is number two, so think small thoughts. So anything, kalau nak buat apa-apa, boleh instead of terus jump to that kind of task, kita boleh fikir dulu, bayangkan semua itu dalam minda,
Dan benda ni saya apply masa saya nak buat presentation. Sebab presentation tu is kita takut kita fright, apa stage fright kan. So sentiasa macam apa practice every apa dalam minda tu nak cakap apa and meeting dan bayangkan siapa audience dan sebagainya. So dia memang sangat membantu lah. Okay, kita move to number three. Number three is take small action. This is take small action lah. Take small action ni kebanyakannya contoh yang dia lagi dalam buku ni adalah macam mana orang nak turunkan berat badan. Sebab contoh dia nak turunkan berat badan, contohlah dia nak turunkan berat badan 50 kilo. Contohlah daripada 100 kilo nak jadi 50 kilo kan contohnya. This is which is very big milestone dia nak capai. Tapi bila dia tengok this big milestone, dia akan terus trigger the fear. So bila dia nak buat tu, dia nak start tu dia sangat-sangat susah. So apa yang berlaku ialah dalam contoh yang ada dalam buku ni, psychologist ni dia sebenarnya dia ada passion yang banyak yang nak kena turunkan berat badan lah sebenarnya. So apa yang dia suggest ialah start with diri dulu. Sikit je, saya sikit. Dia start dengan berdiri dulu, berdiri, sambil tengok TV berdiri. Itu je dia suruh buat. Which is first step is very small. Dan dia tak boleh nak complain sebab dia sangat-sangat mudah, so tak boleh complain. So dia akan start buat. So the next milestone dia akan tambah sikit continuously. So benda tu yang penting continuously dan sikit-sikit dan akan dia dapat capai lah. Lama-lama bila dia terbiasa, so dia okay. So tu kebanyakan contoh untuk take small action tu adalah yang apa, menurunkan berat badan. Okay, kita move to number four. Solve small problem. Solve small problem lah. Solve small problem ni basically benda-benda kecil yang kita rasa benda tu tak efek pun hidup kita, tapi sebenarnya dia efek hidup kita. Kita tak nampak, kita macam kita selalu memikirkan benda-benda masalah-masalah yang besar, tapi sebenarnya benda-benda kecil seperti contoh seperti contohlah tidur balik selepas subuh. Sometimes bagi orang maybe okay, Sabtu Ahad tu tidur balik selepas subuh lah contohnya. Sebab ada masa lebih kan. Tapi sebenarnya benda macam ni mungkin akan trigger satu problem yang kita sebenarnya tak nampak. Sebab dia macam benda kecil je, okay, nak tidur sejam je lepas subuh contohlah. Tapi bila kita dah biasakan, benda tak akan jadi heavy dan benda tak akan mencipta satu problem besar. So dekat sini dia nak emphasize is solve small problem even it's a minor annoyance. Minor annoyance ataupun benda-benda yang kita blind spot. Kita tak nampak benda tu. Tapi dia minor annoyance, kita biarkan dia. Tapi sebenarnya benda tu akan trigger jadi benda besar. So tu one of the key point lah. So let's move to next one. Number five. Number six. Satu, dua, tiga, empat. Okay, nombor lima. So nombor lima ni is bestow small rewards. Yang ini more to encouragement lah. Kita rewards. Kita rewards diri sendiri. Tak semestinya kena rewards. Contoh macam dah habis COVID 2 tahun tak dapat travel kan. So habis COVID 2 tahun lagi reward lagi travel. Boleh, tak ada masalah lah. Cuma yang ni dia nak emphasize. Small recognition pun okay sebenarnya. Especially kalau employee lah. Tak semestinya dia kena bagi satu hadiah 100-200 kalau dia dapat solve something ataupun dia boleh dapat KPI dan sebagainya. Tapi even like dia bagi free coffee ataupun dia bagi apa satu sijil yang cantik, recognition sijil yang cantik pun, benda tu is walaupun kecil tapi impact dia besar untuk moral employee. So sini dia emphasize kalau small rewards ni dia akan stimulus internal motivation lah, lasting change. And the last one is identify small moments. Yang ini dia nak emphasize on relationship. Identify small moments. Yang ini relationship ni more to like dia bagi contoh antara macam pasangan suami isteri kan. Dia suggest jangan apa kita boleh hargai setiap momen yang berlaku antara dia dengan pasangan dia
tak semestinya benda-benda besar je, benda-benda yang sekecil-kecil macam sekecil-kecil moment pun dia suruh identify lah. So identify dan kita akan, benda ni akan membantu dalam hubungan relationship. Cerita je. Salah satu contoh yang dia bagi adalah Kak Ina, masa kecil dah Okay, yang last point ni just nak emphasize just compliments lah. Dia kena compliment that small moment. Even though it's a small moment, you just compliment it macam tu. Then be curiosity and also open your mind lah. So as a conclusion, sebenarnya saya nak cakap benda ni, konsep Kaizen ni sebenarnya dalam Islam adalah istiqomah. Sebenarnya. So itu conclusion saya. Benda ni dah ada dalam Islam sebenarnya. Cuma bila saya baca balik dah habis semua, benda ni semua back to basic is istiqomah dalam Islam. Okay, terima kasih Kak Ina on sharing pasal Kaizen. Kaizen ni dia ingatkan saya dia relate dengan satu konsep yang saya pernah belajar tentang mental model, which is compounding effect. Compounding effect ni kalau kita buat like a small change, even is the punya rate tu hanya 0.01% saja, but as time goes by, kalau kita consistent, eventually dia akan bagi impact yang besar lah pada masa akan datang. So it goes back to the consistency and istiqomah lah, macam apa yang Kak Ina kata tadi. Okay, saya open pada floor. Tapi untuk kali ni saya nak minta pandangan Abang Mazli, boleh Abang Mazli? Mungkin Abang Mazli boleh share sikit kalau tadi Kak Ina ada cerita in term of personal punya perspektif tau. Maybe kalau dalam konsep syarikat ataupun organisasi, macam mana kita nak laksanakan konsep Kaizen ni lah, yang mana Abang Mazli pernah experience. Boleh share? Sorry lah, main tembak. Okay, saya ingat saya nak dengar je hari ni, tapi tak apa. Saya rasa saya lebih setuju kalau kita tengok Kaizen ataupun istiqomah ni dalam sudut individu lah. Dan sebenarnya istiqomah ni memang senang lah sebut, dan kalau kita yang berada dalam jemaah ni memang itu menjadi zikir lah istiqomah, walak, intimak, sikah kan, dan benda-benda tu jadi kita punya perkataan-perkataan yang kita selalu sebut lah kan. Tapi it's not easy. Cuma saya rasa salah satu cara nak istiqomah ni, kita kena tahu ke mana kita nak tuju tau. What is our end goal? Barulah every day kita wake up dalam keadaan yang semangat, bengkas dan bangun tidur lah. Bayangkan contohnya macam kita ni jenis yang geng-geng, saya tengok ada 2-3 geng lari ni kan, esok ada maraton kan. Katakan bulan depan ada maraton. For one month, you akan jaga makan, you akan fit, you nak exercise, apa kan? Something to look forward lah. Dan benda tu akan mendorong konsistensi. So akhirnya yang Kaizen tadi, yang 6 step tadi tu, dia saya mencadangkan kepada diri saya sendiri adalah tentang kita kena tengok dulu apa yang kita nak capai di hujung hari. Barulah istiqomah tu make sense. Kan? Dan akhirnya, bukan saya tak ada cakap panjang sangat. Ini saya bagi komen je. Tapi satu benda yang saya nak jampuk tadi ialah tentang kadang-kadang kita tengok bila kita nak naik tangga, sebagai masa kita budak-budak dulu kan, kita nak naik tangga, katakan satu tangga tu ada 10 anak tangga. Budak-budak very innocent, dia tengok step pertama dulu. So dia naik satu. Dia naik dua. Macam kita complicated. Kita tengok atas, weh tingginya kan. Jadi budak-budak balik. Yang pertama, yang keduanya adalah is about progress over perfection. Kadang-kadang kita menghukum diri kita sendiri, kita nak perfect. But akhirnya is about progress dan just to support apa yang apa nama tadi Zarina sebut pasal Kaizen lah. That is my feedback lah. Thank you. Okay, terima kasih.
Abang Ali. Menarik juga lah point pasal kalau kita tak ada our end goal tu, macam tak nampak lah ke mana istiqomahnya kita kan. So, tak ada satu point tambahan yang menarik lah. Itu. Okay. So, kita move on pada pembentang seterusnya lah. Saya jemput Kak Ida. Boleh Kak Ida? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ada, sebab sebelah ni tadi Abang Izzat dia meeting. So, okay, dah minta maaf juga tadi sebab ada tiba-tiba memang ada call, ada kerja call pula malam-malam. Apa syarah pun ada call rupanya kerja. Okay, alhamdulillah untuk kali ini nak share tentang buku tajuk dia Quiet Impact. Mazdi, Izzat kena salam juga tadi sebenarnya. Terima kasih tulis. Buku dia Quiet Impact. Quiet Impact by nama dia Sylvia Loken. Nanti saya tulis dekat sebelah ni. Quiet Impact by Loken. Mungkin ada dekat chat nah tajuk dia. So kenapa pilih buku ni untuk share untuk malam ni, sebenarnya tak adalah sebab tertentu pun. Sebenarnya buku ni yang sedang dibaca, so jadinya akan share yang had yang mana dah baca je lah. Boleh. Tapi sebab memang selalu tertarik dengan buku-buku berkaitan dengan introversion sebenarnya, introvert. Mungkin sebab memang selalu kena recharge dengan cari strategi dan teknik untuk orang introvert. Sebab jadi pensyarah, dia macam ada public speaking, dia ada nak kena buat penerangan kat depan tu kan. So memang soalan yang paling famous dari dulu sampai sekarang adalah kalau orang baru kenal, dia akan tanya macam mana Kak Ida jadi pensyarah kalau introvert. Kan? Selalu sangat-sangat. Jadi sebelum nak kena jawab semua tu, kenalah baca buku kan, teknik-teknik. Dan alhamdulillah memang sebenarnya lepas baca buku strategi dan teknik tu, bila apply memang alhamdulillah jadilah. Macam how to be effectively dalam meeting, lead meeting, bercakap kat depan tu yang paling susah lah kan. Tapi memang kena practice make perfect lah. Okay, so this is one book. Masih sampai sekarang masih lagi macam membaca lah buku-buku macam ni. Dan ni adalah one yang buku terbaru lah baca, Quiet Impact. Okay, so Quiet Impact ni dia punya dia adalah diterbitkan oleh John Murray Learning. So kalau tengok daripada publisher ni, so kemungkinan besar dia adalah hasil kajian dia, mungkin dalam kajian study dia, dan diterbitkan dalam buku. Selalunya macam itulah. Okay, and then jadi bila hasil daripada kajian, kita memang akan dapat poin-poin, banyak poin-poin lah, banyak isi-isi penting. Sebab dia bukan macam sekadar bercerita, tapi dia more on memberitahu hasil-hasil dapatan dia lah daripada apa yang dia dah buat research. Tapi tak adalah sangat memboringkan buku ni, sebab kalau sebenarnya tak baiklah buat comparison kan. Tapi saat dulu pernah baca Quiet by Susan Cain. Okay, Susan Cain ni pun sama macam orang-orang yang membuat kajian dalam introversion juga, introvert juga. Kalau Susan Cain ni dia macam more on case study banyak. So dia macam agak dry. Tapi Quiet Impact ni quite interesting sebab dia taklah sangat dry dan dia ada banyak bagi analogi. Okay, so contoh antara analogi yang sukalah untuk nak relate tu senang adalah dia kata introvert dengan extrovert ni macam wind turbine. Wind turbine, kita boleh bayangkan wind turbine kan. Okay, untuk wind turbine tu
running kan. Okay, extrovert ni dia perlukan, dia macam extrovert need wind. Maksudnya kalau extrovert ni dia perlukan wind, maksudnya angin datang untuk gerakkan wind turbine. Tapi introvert need battery. Dia tak perlukan energi luar tapi dia perlukan energi dalam main, macam battery lah. So kita boleh nampak lah kan, relation dia lagi senang kan. Selalu orang macam tak apa nak bezakan introvert, extrovert, introvert, kan. So extrovert dia perlukan energi luar untuk bagi diri dia efektif. Dan introvert macam bateri, need bateri. Jadi kalau bateri tu low, macam handphone ke kan, bateri tu dah low, so dia kena charge. Tapi kalau extrovert ni dia tak, dia bukannya depends on bateri, dia perlukan kalau handphone dia kena running, mungkin kena on, kena yalah, kena do something lah dekat handphone tu kan. Itu analogi saya lah, tu bukan by Sylvia ni lah. Okay, so buku ni okay, maaf ada gangguan. Okay, mana tak nampak Asam Azim. Ya apa. Okay, sorry. Okay, so untuk untuk buku ni ada tiga part. Dia akan dia bercerita ataupun dia explain in three parts of introvert. So first, who are you? Means dia akan kaitkan, which is yang sedang baca lah sekarang. Okay, dia akan cerita introvert ni apa, dan bukan setakat introvert je, dia akan cerita pasal extrovert juga. So dia more on comparison, then we can see the difference between them. Okay, and then yang kedua, how to have a happy life and be successful professionally. Okay, so dia akan terangkan how to have that. Okay, and the third part is how to make present fail. Maksudnya macam mana kita nak macam introvert ni dia selalu dikaitkan dengan low ranger ataupun selalu bekerja di belakang tabir kan. Tapi untuk untuk buku ni dia akan terangkan macam mana nak introvert pun boleh berjaya juga, boleh juga bekerja di hadapan sebenarnya, tapi dengan cara ni. Jadi the more on kita kena kenal who are you tu, kita kena introvert strength dulu. Lepas tu baru dia akan cerita tentang how to do ataupun how to speak in public, and then how to be in meeting. So ini diterangkan dalam part 3 lah. Okay, so apa lagi eh? Okay, ada satu lagi dia terangkan dalam part 1 ni. Dia terangkan tentang spectrum, macam kind of scientific sikit. Maksudnya introvert dengan extrovert ni dia ada spectrum dia sendiri. Okay, dia kata kalau introvert ni dengan extrovert ni dia ada spectrum dia. Kalau introvert ni berada di luar spectrum tu terlampau lama, it's not healthy, dia cakap. Maksudnya dia cerita in terms of introvert lah. Maknanya introvert ni dia boleh berada di luar, macam contoh macam tadi dia buat public speaking ataupun meeting, tapi tak boleh lama. Kalau lama dia akan low energy lah, dia akan jadi low energy and then dia kena recharge balik, macam tu lah. Okay, dan satu lagi selalu orang kaitkan introvert dengan shyness, tapi sebenarnya shyness ni tak ada kaitan dengan introvert. Maksudnya shyness can be dekat introvert ataupun di untuk pada orang extrovert juga. Sebab shyness is not about dia punya internal kan. Maksudnya dia bukan diri dia tu, bukan, is not about dia macam tu. Shyness ni dia macam respond atau your reaction macam tu. So dia ada cakap juga, dia ada state ada tiga perkara yang dia sebenarnya different quality. Iaitu introvert, so introvert ni introvert, shyness, dan satu lagi hypersensitivity. Hypersensitivity pun sama, selalu dikaitkan kalau introvert ni hypersensitive. Maksudnya dengan ni nanti sensitive kan. Tak, extrovert pun ada juga. Jadi dia tak ada kaitan dengan introvert.
Dia adalah tiga perkara yang berbeza. Lepas tu, orang-orang yang selalu bercerita tentang introvert, mereka tahu kan kalau nak tengok buku ke apa ke, so orang-orang yang saya ingat, Susan Cain, lepas tu Marty Olsen-Lemis, okay, and then Laurie Helgoes, Deborah Zaks, okay, tu semua orang-orang yang bercerita tentang introvert juga, selain daripada ni lah. And then ada juga literature on the Myers-Briggs type indicator. Yang ni rasa student, kalau student ETP, dia selalu, dia adalah cerita pasal 16 types personality. Yang itu Myers-Briggs type indicator kan. Okay, so itu pun sebenarnya adalah hasil-hasil kajian introvert punya, introvert extrovert ni lah, daripada orang-orang yang yang mengkaji ni. Okay, and then okay, so lagi satu perkara yang penting adalah introvert strength. Macam dia bagi tahulah, dia list kan apa introvert strength ni. Selalu yang introvert dia terlepas pandang, dia selalu terlepas pandang perkara ni. Tapi sebenarnya tu kekuatan seorang introvert. Okay, yang pertama caution, dalam segi caution dia suka berhati-hati. So jadi sebabkan tu bila orang introvert ni, dia bila nak bercakap atau mengeluarkan pendapat ke, dia tak terus cakap. Dia akan fikir dulu kan. Tapi berapa lama dia fikir tu, yang itu yang kena kena praktis. Patutnya tak boleh lama sangat, kan. Dia ada teknik dia lah. Okay. And then yang kedua, substance. Maksudnya subject matter. Yang kalau dia nak cerita ataupun apa yang dia tengah fikir tu, perkara tu, apa perkara tu, itu itu orang introvert lah. Dia suka categorize kan. Ini tentang apa, ni tentang apa. Okay. Dan yang ketiga, concentration, maksudnya fokus. Orang introvert dia be able to focus. Dia boleh fokus lah dalam keadaan hingar-bingar tu yang crowded ke apa, dia boleh fokus. Yang keempat, listening. Dia memang power lah dalam listening. Dia boleh listen dengan baik dan dia boleh filter pula information yang dia dengar. Okay. Yang kelima, calm. Calm ni dia bukannya nampak dari luaran. Dia adalah inner calm. Sebab tu kalau orang introvert ni, kadang-kadang kita nampak dia macam huru-hara je hidup dia. Sejak sana, sejak sini, macam-macam lah kan. Tapi inner dia sangat tenang. So introvert macam tu. Yang keenam, analytical thinking. Okay, dia punya skill dia tu, skill analytical thinking dia memang memang power lah kan. Maksudnya sangat baik. Lebih-lebih lagi dalam planning dan structuring. Maksudnya dia memang suka, sukalah macam banyak benda dia akan suka planning and structuring systematically. Dia akan buat dengan systematic. Yang ketujuh, independence. Maksudnya introvert ni dia be able to be alone. Maksudnya independence lah. Maksud, bukanlah nak kata kalau semua benda pun dia nak alone. Macam maksudnya nak buat kerja pun alone, tak boleh teamwork kan. Bukan. Bukan itu. Introvert, dia cuma introvert ni, dia boleh be alone. Tak ada masalah untuk dia. Katalah kalau nak buat kerja, kita bagi kerja dia, ni kena buat kerja seorang-seorang lah. It's okay kan. Tapi ada orang, dia tak boleh buat kerja seorang-seorang. Dia kena team. Okay. Yang itu, tapi introvert dia punya skill dia atau strength dia, dia can be alone lah. Maksudnya dia boleh buat seorang-seorang. Yang kelapan, tenacity. Tenacity ni maksud dia pursue something over a long period. Maksudnya dia nak capai sesuatu tu, dia tak kisah pun kalau lama. Dan dia boleh consistently doing that. Macam dia tak perlu pun nak, dia kena cepat, fast action, fast result. Tak payah pun. Maksudnya introvert dia boleh buat over the long period pun okay. Lepas tu yang kesembilan, writing rather than speaking. Yang ni memang selalu jumpalah kan. Dan yang kesepuluh, empathy. Empathy ni maksudnya able to put yourself in other person's position. Okay, so empathy ni introvert strength juga. Tapi tak adalah nak cakap extrovert tak ada empathy, bukanlah kan. Maksudnya ni bercerita tentang introvert punya strength yang selalu orang introvert terlepas pandang kalau orang
ambivert tu, team ambivert. Okay, ambivert dia ada dua-dua, means that dia perlukan wind, dia perlukan bateri. Dia tengah-tengah kan. So, dia kena ada dua-dua lah kan. So, yang kira ni introvert, kalau empathy dia memang tinggi, tapi extrovert pun tinggi juga. Macam tu ambivert pun empathy dia tinggi juga. So, empathy yang kat sini adalah tentang, maksudnya introvert ni, tak perlu ajar pun, dia memang ada dalam kekuatan dia pun. Dia memang tak payah nak praktis lah kan. Tak payah praktis, dia memang ada. Cuma orang tu sedar ke tak sedar je. Yang itu, itulah baru part one. Itu saja untuk di-share untuk hari ni. Okay, terima kasih Kak Edah, memang tepat masa. habis. So saya open pada peluang kalau ada yang tambah atau nak share pengalaman dia ataupun nak share daripada perspektif ambivert. By the way, saya introvert lah. So bila dapat tahu ada buku ni memang menarik lah. So boleh cari, saya akan cari lah lepas ni. Possible tak orang tu extrovert and introvert at the same time? Oh, okay. Macam ambivert kan, ambivert dia half-half, introvert dengan extrovert ni. Dia kalau dalam sesuatu keadaan, dia tak boleh jadi dua-dua. Means that macam introvert kan, dia ada dia punya strength, ada dia punya apa orang kata, dia punya personality itulah kan. Ada 10 personality dia yang kuat kat situ. Tapi kalau extrovert dia ada juga, cuma dalam buku ni dia tak listkan lah yang untuk extrovert. Tapi kalau salah satu keadaan, dia mesti antara salah satu je. Mungkin antara calm dengan tak calm, ataupun listening atau tak listening. Dia macam tu je lah. Even kalau ambivert pun, dia tak boleh ada kedua-dua, kedua-dua, panggil apa? Kedua-dua benda, macam skill, entahlah. Okay. Kedua-dua strength tu serentak, tak boleh lah. Tapi kat sini dalam buku ni dia ada cerita, dia kata bila seseorang tu semakin berumur, okay, semakin berumur, dia punya introvert extrovert tu lebih moderate, dia akan becoming moderate. Maksudnya dia dah tak kuat sangat dah, dia dah tak jelas sangat. Oh, orang ni extrovert, orang ni introvert, dia dah tak jelas sangat dah. Semakin orang tu berumur, dia becoming moderate lah. So selalunya orang yang lebih muda lah, lebih nampak, lebih jelas. Okay. Saya ada soalan. Kalau adakah parenting boleh effect macam mana personality ni, pendapat daripada Kak Aida lah. Atau kalau ada research yang authentic boleh share juga. Adakah parenting dia affected personality anak-anak dia, sama ada boleh jadi introvert ataupun extrovert? Maksud kat sini diwarisi. Diwarisi ataupun membentuk lah. Oh, membentuk. Setakat yang baca lah. Setakat yang baca, tapi dalam buku ni mungkin dia ada cerita kat part 2 ke part 3. Sebab tak sampai lagi. Tapi buku yang lain, benda ni personality ni, dia introvert extrovert ni personality. Kalau pakai Myers-Briggs type tu, dia lebih detail lah dia punya cabang dia. Introvert ni ada cabang dia lagi, extrovert ni ada cabang dia lagi kan. Tapi dia personality ni, dia macam dalam DNA. Dia macam dalam DNA, dia lahir dengan tu. So kalau kata ayah ibu tu, dia macam katalah seorang introvert, seorang extrovert. So mungkin anak dia ada yang ambivert, ataupun mungkin ada tu introvert, dia lebih kan. Yang extrovert tu maknanya yang extroversion dia lebih. Dia memang, dia bukan kaitan dengan shaping. Tetapi ada, tetapi kalaulah seorang ibu ayah tu, dia dah tahu dah dia punya, kata dia punya personality tu, introvert atau extrovert, dia akan memberi satu advantage untuk mendidik anak. Sebab cara introvert lain, cara extrovert lain. Dan lagi, kalau dapat detect anak tu personality dia apa, lebih baik. Sebab mungkinlah ibu tu introvert, contohlah introvert ekstrim, yang ekstrim tu yang apa, yang rare kan, 1% population je. So yang itu, tapi anak dia extrovert, dia tak boleh didik
as macam mana diri dia, personality dia. Personality dia introvert kan. Tapi dia tahu anak dia extrovert. So dia kena tahu macam mana nak balance kan untuk didik, untuk kata align with the personality of the budak tu lah, anak kita, anak tu. Tapi kalau kata salah didik, bukan salah didik, means dia nak juga guna introvert punya style, nanti anak tu ke, boleh jadi stres. So itu antara, kadang-kadang kan macam boleh-boleh tengok lah orang komen apa yang, ialah kat FB kan diorang cerita kan. So sebenarnya more on macam mungkin dia tak kenal lagi personality anak tu, ataupun dia pun tak kenal personality diri dia. So more on that lah. So lagi cepat kita tahu, lagi cepat kita kenal anak kita punya personality, lebih senang untuk shape the parenting style tu lah. Jawapan tu. So, terima kasih Kak Ida untuk pembentangan. So kita move pada last lah pada malam ini. Okay, saya persilakan Kak Syafiqah. The floor is yours. Okay. Buku untuk malam ni, buku last ni ialah The Little Book of Ikigai. Saya rasa macam semua yang sharing daripada Kak Ina, daripada Abang Mazli dan Kak Ida pun rasa macam ada relate jugalah. Macam summarize dah apa yang saya nak cerita. Tapi sebenarnya saya pun baru baca separuh je. So macam saya share apa yang saya tahu je lah, yang saya dapat lah. Okay, sebenarnya baca buku ni sebab macam pernah dengar orang cakap. Satu lagi sebab saya baca buku second daripada series ni, Ichigo Ichi. Ichigo Ichi tu maknanya the opportunity that comes once, only once. Contohnya, saya pernah jumpa dengan Kukin sebelum ni, masa zaman kampus, dalam depan-depan. Tapi sekarang jumpa Kukin dalam keadaan yang macam ni, dalam Zoom. So, lain dah. Orang yang sama, berbeza tahun, tapi lain dia lah. Surrounding dah lain. So I have different experience. Dia pun dah ada different experience. So macam kita dah berubah menjadi orang yang lain, tapi moment yang lain. So maknanya setiap moment tu berbeza lah, unik pada masanya. So tu Ichigo Ichi. Tu yang, lepas tu orang suruh baca lah The Little Book of Ikigai, tanpa-tanpa sekarang kan. Okay, Ikigai ni maksudnya apa? Ikigai ni maksudnya, Iki maksudnya live, guide to reason, maknanya what is our reason to live lah. Tu yang kait dengan apa Abang Mazli punya share lah. Memanglah ada kaizen, tapi untuk tu kita kena ada end goal kita apa sebenarnya. Apa reason live, reason to live kita, apa value yang kita hold dalam hidup kita untuk kita teruskan hidup ni. Kalau Muslim, sebab ini buku Japanese kan, written by non-Muslim, jadi kita take it as with a pinch of salt lah. Ada benda kita boleh ikut, ada benda yang tak boleh juga. So kalau macam Muslim, generally saya boleh dapat dia ni, maknanya macam kita, aim kita hidup mulia atau mati, hidup mulia mati syahid kan. So untuk hidup mulia tu, setiap orang kita ada different values, setiap orang ada different strength, setiap orang ada different reasons to live. Kalau dalam buku ni, kalau seorang chef sushi kat kedai sushi kan, dia macam Michelin star punya chef sushi, sampai Obama pun datang kat kedai dia kat Jepun, Obama datang melawat Jepun. So orang suruh pergi kedai sushi ni. So chef tu banggalah sebab dia boleh serve Obama. So dia punya ikigai, reason to live dia ialah untuk provide the best sushi untuk orang rasa, untuk dapat experience tu lah. Tapi bagi, lepas tu macam benda ni macam akan affect kita punya apa, kita punya cara kita bawa hidup kita lah. So macam bagi contoh juga, kalau ikigai ni dia akan affect juga macam mana kita punya hidup kan. So dia tunjuk contoh, dekat Jepun kan ada tiga pulau kan, Honshu, Hokkaido yang atas, Honshu tengah yang ada Tokyo tu, yang kat bawah sekali tu apa tu, Ryukyu eh, yang Okinawa. Okay, Okinawa ni penduduk-penduduk dia, yelah orang Jepun generally hidup lama lah, ada yang hidup sampai 100 lebih, 90 lebih kan. Tapi Okinawa ni antara penduduk yang hidup paling lama lah dekat dunia ni. Generally orang tua dia tu, orang tua happy-happy hidup sampai 106 tahun, 107 tahun, 110 tahun. So orang pun buat kajian lah macam mana orang-orang kat Okinawa ni hidup dengan begitu lama. Satu sebab diet, sebab diorang makan macam makanan, makanan sihat lah, ikan apa semua tu lah. Satu lagi sebab orang Okinawa ni dia ada prinsip ikigai ni, maknanya dia tanyalah seorang makcik ni, seorang nenek ni lah, apa ikigai dia sebenarnya, apa reasons to live dia sampai dia boleh hidup sampai 106 tahun ni. Ikigai dia ialah
dia sebab dia nak tengok cicit dia. Dia nak tengok cicit dia hidup dengan happy apa semua. Jadi tu reasons untuk dia terus hiduplah dengan gembira. Tapi kalau tanya pada nelayan, ada seorang nelayan ni, apa ikigai dia? So ikigai dia ialah dia nak tangkap ikan banyak-banyak, dia nak bagi orang rasa ikan-ikan fresh daripada laut Okinawa. So tu reasons to live dia. So macam benda-benda macam tu lah. So benda-benda yang ni, ikigai, sebab ikigai orang beza-beza kan, reasons to live orang beza-beza, ya, bergantung pada values dia. Jadi dia akan affect sense of community dia, dia akan bila dia ada reasons to live kan, jadi dia akan jaga pemakanan dia, dia nak hidup sehat. So dan dia ada awareness untuk spirituality dia juga lah. Dan orang dia pernah buat, ada orang yang penulis buku ni ke siapa tah, pernah buat kajian lah dekat Jepun ni. Bila ada beza lah antara orang yang ada ikigai, orang yang ada sense and reason to live dia dengan tidak. Maknanya orang yang ada reason to live dia ni, benda-benda sekecil-kecil je tapi dia macam benda tu membantu lah dari segi kesihatan, macam tak ada penyakit jantung ke apa semua, hidup dengan lebih gembira, maknanya kahwin pun hidup dengan bahagia lah. So dia macam walaupun apa je cabaran yang datang, tapi sebab kita ada reason, kita value kita hold, so it give you grit to carry on your life lah whatever happens. So macam dalam ikigai ni dia ada 5 pillars, 5 rukun macam rukun kan. So first kali starting small macam yang Kak Zarinah punya points tadi, Kaizen kan, starting small. Macam contohlah dekat Jepun ni, dia macam okay contohlah dia nak buat pottery. Dia nak buat apa pottery? Pottery tu yang seramik kan. Yang tu yang buat tanah liat tu kan. Tapi untuk start buat pottery tu dia kena belajar dulu. So belajar dia kena apa? Dan benda tu takkan jadi terus jadi tembikar terus. Dia akan jadi benda-benda yang hancur dulu kan. Jadi kita start small, kita start tapi perfect, maknanya dia panggil teknik dia kodawari lah, maknanya buat benda tu sampai benda tu jadi perfect, konsistensi, istiqomah lah macam main kat Zaninah tadi kan. Okay, so yang kedua, kalau release yourself ni maknanya buang ego kita, untuk kita nak jadi, contohlah aim kita nak jadi pembuat tembikar yang berjaya, pembuat poteri yang berjaya tu kan. So kita kenalah belajar dengan tok guru yang buat poteri tu. So kita kena belajar, kita kena buang ego, kita kena ready to unlearn and learn lah. Okay. Sama jugalah konsep model lain pun. Yang ketiga, harmony and sustainability. So, tak ingat lah poin apa sebab baru baca sikit. Yang keempat, macam ikigai ni, dia kena, kita ada reasons to live kan. Tapi kita kadang-kadang kali hidup ni, kita hidup dengan, kita tak nak kita stress sangat. So, kita menikmati benda-benda kecil juga. Joy of little things. Yang kelima, being here and now. Maknanya, kadang-kadang kita anxious sebab kita fikirkan masa lalu kita ni macam teruknya, dah fail banyak kali dah apa semua, dan anxious macam sekarang COVID kes 5,000 sehari kan. So macam tak nampak masa depan, dah tak tahu nak buat apa, tak sempat buat apa-apa, tak sempat achieve apa-apa, dah jadi macam benda tu jadi macam affect our mental health juga lah. So benda tu benda yang kita tak boleh nak control kan. Ya betul macam Abang Mazli cakap, live the moment. So kita live in the present days lah. Okay, lepas tu, okay. Kalau ikigai ni, it's okay pun kalau our reasons to live too different from other people. Ada orang hidup sebab dia nak, contoh, dia nak achieve apa yang dia nak achieve, dia kecil lah. Ataupun ada orang dia hidup sebab dia nak, at least dia sempat bagi rumah dekat mak dia contohnya. So, it's okay pun sebab kita, our life journey is different, our surroundings are different, our strength are different. So kadang-kadang kita ada tendency untuk compare diri kita dengan orang lain. Oh dia dah kahwin contohnya lah. Ataupun oh dia ni, sedangkan dia ada masing-masing ada struggle sendiri. Tapi it's okay pun sebenarnya kalau our reasons to live are different. Sebab kadang-kadang kita push ourselves too hard dan benda tu affect lah. Then satu point yang saya suka dalam ni, sebab getting out of the bed kadang-kadang boleh jadi problem dekat setengah orang kalau orang yang ada depression ke apa semua kan. So ada setengah orang dia tak ada problem untuk bangun tidur sebab dia nampak dah jalan dia, dia nampak dah apa dia nak buat hari ni. Tapi ada orang dia tak nampak. Dia tambah-tambah musim sekarang mungkin dia ada hardship ke apa, so dia tak nampak. Dia rasa macam nak just dwell into, nak duduk dalam atas katil je lah, tak nak fikir apa-apa, tak nak buat apa-apa, sebab macam getting out of the bed is a problem for him. Kalau orang-orang macam ni, kalau kita
lose our reasons to leave, kita kena apa, cari satu reason untuk getting up. Kadang-kadang benda tu tak perlu benda-benda besar pun, tak perlu benda-benda yang macam bombastik pun, nak benda-benda yang kecil-kecil. Contoh macam bangun pagi nak sebab nak minum kopi ke, macam kena ada something yang kita sentiasa look forward in our life lah, walaupun benda-benda kecil, walaupun sekadar nak bangun nak tengok matahari, ataupun walaupun sekadar nak bangun sebab malam sekarang nak order grab food, makanan favourite daripada restoran. Kadang-kadang benda-benda macam tu pun, it doesn't matter lah, as long as it gives you the grit for you to carry on your life lah. Lepas tu, apa nama, satu lagi, satu cerita yang saya suka daripada buku ni, sebab macam point Abang Mazli tadi juga, kita kena apa, kita kena live the moment satu, sebab each moment is different kan. So macam Hayat, Miyazaki Hayao yang yang Jepun punya anime tu, Hayao Miyazaki lah, yang apa, Grave of Fireflies, yang Spirited Away tu, yang dia famous buat anime tu kan. So dia memanglah dia buat apa, anime yang macam mengisahkan pasal kanak-kanak, dunia kanak-kanak. So dia ramai peminat-peminat daripada kanak-kanak dan orang dewasa jugalah. So apa, ada satu kisah tu yang peminat dia yang kecil ni pergi jumpa dia. Pergi jumpa dia. So peminat tu nampaklah Hayao Miyazaki ni ada kereta yang ada convertible roof kan. Kereta yang boleh boleh buka, yang boleh tengok, boleh tengok langit tu. Tak tahu nama dia, yang convertible roof kan? Boleh buka kan, tekan boleh buka kan. So dia bawa lah budak ni naik kereta sekali ni dia, sebab kita sebagai budak, kita macam amazed lah, macam seronok je dapat naik kereta macam ni kan. Lepas tu dia bawa dekat budak tu naik kereta tu. Tapi tiba-tiba macam hujan rintik-rintik. So dia macam tak boleh nak buka roof tu. Tak boleh nak buka roof tu. So lepas so dia macam bawa je lah budak tu. Sampailah habis sampai destination, lepas budak tu balik. Tapi bila budak tu balik, dia baru terfikir. Lah, budak tu semangat nak naik sebab nak tengok roof tu. Tapi dia tak bagi pun peluang budak tu tengok. Jadi dia macam reflect macam, bagi dia mungkin dia boleh asyik tengok, dia boleh lah buka tutup kereta tu kan. Tapi kalau bagi budak tu yang first time naik kereta tu, lepas tu je peluang dia untuk dapat tengok kereta yang ada bumbung tu buka tu. So apa, so tu je lah moment dia. Dia dah terlepas lah moment tu. Maknanya nak cakap kat sini yang every moment is unique lah. So kita kena seize the moment lah. Macam kita kena anggap, live the present lah. Maknanya kena cari macam momen-momen tak akan berulang lagi, akan di lain hari lah. So if you have the opportunity, just use it lah. Lepas tu satu lagi point, saya tak baca habis lagi, tapi ada satu bab tu yang saya suka, saya terbaca tajuk je lah. Macam tajuk dia, accept yourself for who you are. Kadang-kadang kita ni terlalu compare diri kita, macam sampai kita nak push diri kita untuk dapat strength yang kita nampak macam orang lain berjaya, ataupun macam point Kak Aida tadi kan. Kadang-kadang kalau macam mak ayah tak tahu potensi anak, tak tahu personality anak, so dia shape anak dia ikut kehendak dia sendiri. So misalkan anak tu ada potensial dekat bahagian lain yang dia boleh achieve the full potential, tapi sebab dia tak tahu kan. So itulah dia push untuk jadi orang lain. So sebenarnya kita semua ni masing-masing kita ada our strength kita kan. So no, never compare lah. Kalau kita ada past struggles ke, macam anything that one is the one that shapes us lah, our journey lah. So just accept yourself for who you are lah. So tu je lah yang sempat saya baca dan sempat saya ingat daripada buku ni. So yang tu kot. Kalau ada apa-apa soalan ke, tambah ke kalau yang pernah baca. Alright, terima kasih Kak Syafiqa. So buku Ikigai ni antara buku yang famous jugalah satu ketika dulu, dan masih popular lah sampai sekarang. Dan saya suka buku ni, dia punya main point tu is about self esteem lah. Macam mana kita nak tanamkan supaya kita ni ya sentiasa hargai diri kita sendiri, self esteem tu. Sebab tak ramai orang lah, bukan tak ramai, ada setengah orang dia memang susah dia nak menghargai diri sendiri lah. Dia kena ada appreciation daripada orang baru dia rasa dia yakin. Padahal sebenarnya tak perlu pun, dia kena ada rasa self-esteem untuk rasa confident dengan diri sendiri. Okay, saya open kepada floor, ada yang nak tambah ataupun nak tanya soalan ke?
Kak Syafiqah dah baca lah yang versi ikan punya tu. Dia ada dua jenis kan, ikigai. Ikan dengan ikan. Versi ikan? Ah, tak pernah lah. Menimbang versi manusia lagi lah. Versi ikan. Okay, bukan ikan lah, sorry. Dia sebenarnya ikigai ni dia ada dua penulis. Dia ada dua, kalau saya pernah baca dia ada dua mazhab lah. Mazhab daripada barat. Tapi memang yang Kak Syafiqah baca ni mazhab apa tu, mazhab Jepun lah. Yang ikan tu is versi versi barat punya lah. The content memang sangat berbeza. Tapi saya dah lupa content yang versi barat tu macam mana. Tapi untuk kita faham ikigai dengan lebih tepat ni, the versi Jepun ni is the better one lah for me. Okay, ada nak tambah lagi? Komen je lah. Dan, actually bila kita conclude all the discussion, all the sharing that we have today kan, sebenarnya bila kita tengok balik, agama kita semua dah ada dah pun. When we talk about ikigai, kita dah tahu dah kenapa kita diciptakan. Allah dah letak dalam Quran kenapa kita diciptakan. So benda tu dah ada. Dan memang it's a good discussion actually. Okay. Terima kasih Kak Ina. Memang point secara konklusi itu je lah. Kembali kepada agama lah. Pemahaman kita pada agama, insyaAllah dia boleh cover semua ni lah. Okay. Ada nak tambah lagi last lah. Kalau ada nak tambah sebelum saya wrap up. Tambah sikit. Boleh. Okay. Tak apa. Nanti orang boleh. tambah sikit. Kalau macam extension kepada apa Kak Ina cakap tadi lah, reason to live tu memang dah ada. Tapi itulah bila kita go on the discussion kan, tidak diciptakan manusia dan jin mereka untuk ibadat. Tapi ibadat ni dia ada banyak jenis. Ada ibadat khusus. Ibadat khusus semua kan sama. Tapi ibadat umum ni yang akan membezakan. Macam contoh, macam cerita Syafiqah tadi lah, ibadat rupa umum ni mungkin bagi seorang peniaga sushi lain, ibadat umum bagi seorang businessman akan lain, ibadat umum bagi seorang engineer akan lain. So yang tu yang akan membezakan kita punya reason to live tu lah. Dia extension tu je lah. Okay, tu je ke. Mama Mazli boleh tambah lagi? Boleh tambah. Yeah. Tadi dia dibangkitkan pasal reason to live kan. Yalah, mungkin umur saya ni menyebabkan tiba-tiba average age orang yang ada malam ni jadi tinggi kan. Memang saya dengan Kak Ida ni kira dah membantu menaikkan average age of audience tu naik, tak apa. Cuma reason to live ni probably kita wonder tau apa benda tujuan kita hidup. Cuma kita dalam Islam ni kita dah betul lah Zari cakap tadi. Cuma kita kena define siapa diri kita lah. Pertama, kita hamba Allah. So, be the best hamba Allah. Keduanya, kita anak someone. Satu jawatan yang kita tak boleh letak jawatan sampai bila-bila. So, be the best anak. Yang ketiganya, kita spouse. So, be the best spouse. Keempatnya, kalau dah ada anak, be the best parent. Saya rasa kalau kita aware siapa diri kita dalam segmen-segmen ni, memang no reason untuk kita settle dekat mediocre tu. Mediocre ni apa? Bahasa Kelantan mediocre. Bahasa Malaysia mungkin sekadar hidup. Biasa-biasa je. Sekadar biasa-biasa. Jadi itu. Jadi kalau kita define balik, I want to be the best hamba Allah tu, of course lah kan. It goes without saying. Best parent, best son or best daughter, insyaAllah kita boleh ni lah. Sebenarnya tadi saya nak cakap tentang, saya tak tahu ni kali keberapa sesi ni ada, tapi ni kali pertama saya join. Tak apalah, yang lepas tak apa. Tapi I really enjoy the session. Dan nampak macam bila kita ramai-ramai ni, ada datang dari instrumen, ada datang dari sudut sosiopolitik, dictatorship, apa benda kan. Ikigai lah apa benda tu. Ini satu strength yang mana, cuba bayangkan kalau semua orang kalau semua orang maknanya at least 5% of the whole improve ni contribute to apa semua. So memang benda ni memang boleh jadi satu nilai yang baik lah. Dan I think my
Kalau dalam Petronas kita kata focus recognition lah to organizer malam ni. Thank you very much. I learn a lot dan by spending about 2 hours memang membaloi lah. This is the best investment. Thank you very much. Okay, terima kasih Abang Mazli for the recognition. So, alhamdulillah kita memang habis tepat on time pada malam ni. Terima kasih kepada pembentang yang pertama atas kesediaan untuk membentang dan kita dapat belajar banyak benda lah pada malam ini. Terusnya terima kasih pada para audiens yang sudi luangkan masa untuk kita join session pada malam ni. Okay. Sedikit pengenalan lah. Sebenarnya program ni before this macam explanation by Kukin tadi pada awal session. Selama ni dilakukan dalam kalangan suri-suri lah ataupun dalam kalangan muslimat je. Cuma this is the first time yang kita open secara bergabung sekali secara muslimin dengan muslimat. And insyaAllah kita target untuk kita adakan sesi ni selama sebulan sekali lah. And kalau ada siapa yang tak masuk lagi group improve membaca tu boleh roger saya ataupun boleh roger Kak Kukin ataupun Kak Aina lah untuk dapatkan akses masuk ke dalam improve membaca. And kalau ada apa-apa cadangan, penambahbaikan, announcement feedback, boleh alu-alukan kepada kami bertiga lah. Untuk kami improvekan lagi lah session pada akan datang. Dan juga boleh wawarkan pada batch lain tentang program ni. Nanti insyaAllah pada next session nanti kalau ada lagi kita buat, kita akan inform balik lah pada improve secara keseluruhannya lah. Okay. Mungkin ada apa-apa nak cakap? Tak ada. Okay. Kalau ikutkan sebelum kita tamatkan, nak minta semua buka kamera, boleh kita nak ambil gambar dulu lah. Okay. Buka kamera. Abang Ma'i gelap lah Abang Ma'i. Nak tidur dah. Ini je. Okay. Buka kamera. 1, 2. Okay, sekali lagi terima kasih pada semua. Semoga semua mendapat manfaat dan dirahmati Allah selalu. So stay home and stay safe. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. So kita tangguhkan majlis kita dengan kafarat solat as. Okay, assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih.